Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Hari ini saya akan mengajar kamu lagi satu aspek percakapan. Tetapi yang bab ini, bab pertama. Di mana saya akan mengajar kamu dari penterjemahan. Maksudnya kalau bahasa Melayu begini cakap, English bagaimana cakap? Atau bahasa Malaysia, bahasa Melayu begini bertanya, kalau dalam English bagaimana pula kita bertanya? Jadi dari sini kamu boleh berasa tenang hati. Sebab waktu kamu fikir dalam bahasa Melayu, kamu juga tahu bagaimana menterjemah dalam bahasa Inggris. Dan saya akan mengemukakan dua aspek. Aspek yang pertama, saya akan gunakan ayat penuh, di mana tidak begitu praktikal untuk bertutur. Sebab waktu kita bertutur, kita gunakan cara yang singkat, jawabannya singkat, pendek. Tetapi saya juga ingin memberitahu kamu, kita tidak boleh setakat belajar cara singkat. Sebab waktu kita ingin menulis dalam ayat yang tepat, kepala sakit, bagaimana cakap? Bagaimana tulis? Sebab percakapan lain daripada penulisan. Percakapan kita boleh gunakan cara singkat. Penulisan mesti ayat yang lengkap. Ada subjek, ada verb, ada objek. So, jikalau begitu, kita biasa bercakap, maka waktu menulis, kita berasa kepala sakit. Seperti sekarang, kita tengok banyak WhatsApp, SMS, semua menggunakan ejaan yang singkat. Tetapi jikalau pada suatu hari dia ingin menulis perkataan yang penuh, mungkin dia akan berasa susah. Sebab dia sudah biasa gunakan huruf-huruf untuk menandakan atau huruf-huruf untuk mewakili perkataan yang penuh. Jadi agak bahaya juga. So hari ini waktu saya mengajar, saya akan tunjukkan kepada kamu. Kalau cara menulis, begini. Kalau cara bercakap, begini. Jadi kamu boleh serentak belajar dua daripada belajar satu sahaja. Okay? Baik. Contohnya, biasanya sangat kerap kita di pejabat atau di dalam bilik kuliah atau dalam bilik kelas, sangat biasa waktu tengah hari, waktu untuk makan. Sangat biasa. Sama ada kawan kita di pejabat yang lain, kita buat satu panggilan WhatsApp atau WhatsApp dia, atau rakan sekerja dalam office yang bersama. Biasa kita tanya orang, seperti orang Melayu, orang Cina, orang India di Malaysia kita ini. Biasanya kita tanya, sudah makankah? Sangat biasa. Sama ada breakfast atau lunch, itu tidak pentingnya. Asal kita tanya orang, sudah makan kan? Breakfast atau lunch. Tiga perkataan sahaja dan tepat grammar. Kita cakap apa? Sudah makan kan? Kita cakap apa? Tiga perkataan, tiga patah perkataan. Tepat sama terutama dalam segi penulisan ini tepat. Have you eaten? Bukan sahaja dari segi penulisan tepat, grammarnya semua tepat. Tanyalah lain kali, have you eaten? Sudah makan kan? Okay? Memang kalau kita menuju kepada contohnya tengah hari, juga kita juga boleh bertanya apa? Have you had your lunch?
Matthew juga sudah atau tidak. Dan sini kita dalam bahasa Inggris kita panggilnya past participle. Have you had your lunch? Kadang-kadang have you eaten your lunch? Saya rasa had is better than eaten, makan lunch. Have you taken your lunch? Taken macam ambil begitu. So the best would be, have you had your lunch? Tapi ini ayat penuh. Ayat yang kita tulis. Bagaimana dengan percakapan? So senang. Have you eaten? Have you had your lunch? Or pendekkan dari sini. Sudah makan? Had your lunch already? Had your lunch? And then kita biasanya tambah already. Sama erti, tetapi ini lebih kepada percakapan. So yang saya simpan, yang saya bubo bintang. Ini karena senang, tapi ini lebih miring kepada percakapan. Had your lunch already? Sangat miring kepada percakapan. Ini have you had your lunch? Sangat formal. Penulisan best atau cara bercakap dengan formal. Have you eaten? Dua-dua okay. Jadi pilihlah satu. Lain kali, asal kamu ingin bertanya seseorang, sudah makan kan? Have you eaten? Senang saja, tiga patah perkataan sahaja. Tulis atau bercakap dua-dua pun best, very good. Atau kadang-kadang kita juga mulai cakap begini, ini untuk percakapan juga. Ini pun tidak salah, memang tidak salah. Untuk percakapan, eaten already? Senang sahaja. Kalau kamu sudah makan, apakah jawabannya? Jadi ini semua A. Kamu boleh cakap macam biasa kita orang cakap, ya? Ya, maksudnya ya? Atau ya? Atau yes? Atau already? Already maksudnya sudah. Tidak salah, ini percakapan. Atau kalau kamu suka bercakap yes already pun okay juga. Yes already. Semua untuk percakapan. Kalau belum kita cakap apa? Of course kita cakap no. Ataupun not yet. Ataupun no, not yet. Kalau belum. So, sama ada yes atau no. Dan kalau kamu ingin mengajak dia untuk makan. Kalau kamu sudah macam kawan baik, rakan sekerja yang memang sudah lama berkenalan. Kamu ada confident. Saya rasa okay lah kalau kita cakap, come join us or join me. So you can say, come join me for lunch. Boleh, kita mengajak. Jadi kita boleh terus ajak dia, come. Mari. Join me for lunch. Tapi ini terlalu panjang. Kalau setakat bercakap, kita boleh terus cakap. Kita boleh terus pendekkan. Ini panjang. Come, join me for lunch. Panjang. Karena kita bercakap, kita boleh pendekkan. Come, join me. Okay, senang saja. Mari, sertakan saya. Come, join me. Okay, setakat pendek. Of course, kalau kamu tidak berapa confident atau mungkin tidak berapa kenal dengan dia, mungkin kamu tidak terus come join me begitu kan. Terutama
hari pertama dia bekerja, kalau come join me for lunch, dia akan merasa terkejut. Okay, so mungkin lain caranya. Okay, mungkin kamu boleh cakap, maukah sertakan saya untuk ke tengah hari? So, want to join me for lunch? Begitu. Okay. So, kamu boleh bercakap, maukah tidak? Kalau ayat yang betul-betul mengikut grammar yang tepat, sebenarnya begini. Do you want to join me? For lunch. Ayat ini panjang tetapi tepat dari segi grammar. So, baik untuk kamu belajar sebagai cara untuk mempelajari penulisan. Ini ayat yang tepat. Tapi kalau setakat bercakap, mungkin pendek kan? Now, want to join me? Satu daripada caranya. So you can say, want to join me? Cara pendek. Atau terus cakap, join me pun boleh. Join me? Okay. Or you can say, of course, join me for lunch? Also okay. Join me for lunch? Okay juga. Cara pendek sebab percakapan. Kemudian terpulanglah kepada kepada dia. Sama ada dia mahu atau tidak pergi bersama-sama dengan kamu untuk lunch. Okay, jadi saya ulang kaji. Sudah makankah? Have you eaten? Senang. Best juga. Tepat lagi. Atau cara panjang yang tidak begitu praktikal bagi saya. Kita jaranglah bercakap, kita gunakan ayat yang penuh dengan subjek, dengan verb, dengan objek. Jarang. So, ini saya tulis untuk kamu belajar semasa menulis. Bercakap, okay. Ini pun boleh digunakan untuk menulis. Okay, so bagaimana saya tulis? Mungkin saya boleh tulis begini. Saya boleh tulis ini boleh gunakan untuk tulis dan cakap. Ini tulis cakap jarang tapi boleh. Okey. Asal boleh tulis pasti boleh jawab, boleh cakap. Tapi kalau boleh cakap tidak semestinya boleh tulis. Ini kamu kena tahu. Okey. Had your lunch already? Ini memang untuk cakap. Eaten already? Cakap. Yes already. Semua cakap. No, not yet. Oh, no, not yet. Cakaplah. Cakap. Untuk cakap. Come, join me for lunch. Well, this is a complete sentence. Ini ayat penuh. Come, join me for lunch. Ini memang saya tulis di depan sini. Ya. Ini memang tulis dan cakap. Come, join me, ayat penuh. So, ini juga kalau tulis perbualan, ya, conversation, boleh digunakan. Do you want to join me for lunch? Complete. Ini memang for tulisan is the good one. So, okay, tulis dan cakap. Want to join me? Ini pasti cakap sahaja. Okay, jadi saya akan membuat naik video-video untuk mengajar kamu dalam bahasa Melayu cakap begini, English bagaimana cakap atau soal, kemudian bagaimana menjawab, begitu. Supaya kamu boleh belajar fikir dalam bahasa Melayu, menterjemah kepada bahasa Inggris dan bertanya. Jadi step by step kamu akan belajar bercakap bahasa Inggris. Dan saya ingin memberitahu kamu selalu mesti ingat, kalau boleh tulis ayat itu pasti boleh cakap. Tetapi kalau boleh cakap tidak semestinya boleh tulis. Sebab apa? Cakap itu informal, tulis itu formal. Tetapi cakap formal, informal boleh. Tulis hanya formal.
informal tidak boleh. Alright, okay. So untuk ini sahajalah. Sampai sini sahaja untuk hari ini, sesi ini. Kali pertama saya fikir ingin mengajak semua subscriber dan terutama subscriber-subscriber yang telah menjadi pelajar-pelajar saya, terutama kepada kamu semua. Belajarlah seberapa banyak yang boleh supaya pada suatu nanti, hari nanti kamu boleh menulis dan bercakap dengan fasih. Itu harapan saya. Dan sedikit pengumuman di sini. Buku saya seperti kita sedia maklum ditulis dalam dua bahasa, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Saya buat penerangan dua kali. Satu kali itu dalam bahasa Melayu, asal dalam bahasa Inggeris dulu, kemudian bahasa Melayu. Bahagian penerangan dan nota. Latihan tidak boleh. Latihan kita tidak boleh menterjemah kepada lain bahasa lah, kecuali bahasa Inggeris. Sebab kamu mesti berlatih dalam bahasa Inggeris semasa membuat grammar exercise. Dan sekarang sudah ke bab ke-32. Bab ke-32 tinggal 8 bab. Saya rasa bab 40 bab atau 42, saya sebenarnya belum betul-betul fikir sama ada 40 atau 42. Saya mesti tengok berapa muka surat, berapa soalan. So tinggal the last part, bahagian yang terakhir. Buku ini sudah okay dan saya mesti sediakan jawaban untuk kamu semua. Dan di samping itu memohon untuk ISBN. Dan selepas itu bolehlah saya terbitkan dan edarkan. Okay? Dan ini online classes yang baru akan dilancarkan pada bulan November 2021. Ini antara empat yang saya akan buka secara kelas. Okay? Speaking, make sentences, reading, grammar. Dan untuk mulai bulan November, kelas-kelas saya akan saya bahagikan kepada berbagai jenis kelas. Ada kelas individu, seorang pelajar menghadapi seorang guru. Pasangan, dua orang pelajar menghadapi seorang guru. Atau tiga orang. Atau kumpulan. Kumpulan juga ada dua. Satu kumpulan kecil, satu kumpulan besar. Mengapa begitu? Sebab pengalaman saya, jikalau kumpulan kecil amat sesuai jikalau saya mengendalikan kelas speaking, supaya semua orang ada peluang untuk bercakap dalam kelas. Jikalau kelasnya besar, mungkin dalam kelas itu kamu tidak berpeluang untuk bercakap sebab banyak orang. Kalau ada peluang pun setiap orang itu mungkin ada hak, mungkin 3 minit, 2 minit. Jadi mungkin kita tidak dapat menunaikan hajat kita, tujuan kita. Kelas kecil untuk speaking dan make sentences. Sebab make sentences, saya izinkan pelajar untuk membina ayat dan saya betulkan dengan serta-merta. Dan saya terangkan mengapa dia salah, bagaimana dibetulkan atau membetulkan. Sebab itu mulai bulan November, kelas speaking dan make sentences akan menjadi kelas yang kecil, tidak boleh besar. Tetapi kelas reading, make sentences, listening, saya akan buka kelas listening. Melatih kamu untuk ada kemahiran mendengar. So, tidak ada tempat untuk saya menulis, mungkin saya boleh tulis di sini ya. Okay. Kalau listening, grammar, reading, kelas besar tidak apa. Tidak apa. Speaking, make sentences, tidak boleh. Sebab kita tidak beri peluang kepada pelajar.
Itu yang saya rasa kelas kecil lebih baik, lebih memanfaatkan. Dana, itu sahaja. Dana, kalau kelas yang saya buka, saya yang akan merancang apa pelajar seharusnya belajar. Tetapi kelas individu, kelas pasangan, dua orang. Contoh, so dua orang kawan, suami istri, atau bapak dengan anak, apa-apa sajalah asal dua orang. Itu pelajar yang menentukan apa dia ingin belajar. Dan pihak kami akan mengatur, mengikut kehendak, memenuhi kehendak kamu. Sebab setiap orang mempunyai kehendak yang berlainan. Ada orang yang ingin belajar bertutur, speaking, kerana dia ingin meluahkan perasaan dalam mesyuarat, dia ingin mencadangkan dalam pada masa dia bertutur dengan pihak majikan. Atau ada orang yang ingin belajar bercakap setakat untuk berbual-bual dengan kawan-kawan semasa bermain golf, atau semasa macam suri rumah tangga, semasa menunggu anak di luar, mungkin ada beberapa orang yang pandai berbahasa Inggeris, kamu ingin menyertai. Jadi okay, kamu boleh pilih. Penulisan, ada orang yang ingin menulis kerana peperiksaan, ada yang ingin belajar menulis kerana kerja, kerja memerlukan. Jangan kita tengok email, email itu penting sebab waktu kita hantar email, orang akan baca. Dia mesti cuba memahami apa yang kamu menulis. Alangkah susah jikalau kamu sudah hantar email dan dia terpaksa menelpon dan tanya kamu, excuse me, dalam email kamu cakap begini, sebenarnya apa erti kamu? Apakah yang kamu maksudkan? Wah, kamu akan merasa macam, alamak, apa saya tulis ini? Orang tidak faham. Ah, begitulah. So, kamu juga boleh belajar demi pekerjaan kamu, atau menulis report, atau menulis mungkin rencana, you know, articles, ataupun setakat email, ataupun WhatsApp, kamu mau menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang berasa amat frustrated, kecewa kerana sendiri tidak dapat menyampaikan sesuatu itu supaya orang di sebelah fahami kita. Kadang-kadang kita berasa amat kecewa. Ataupun kamu ingin belajar memahami apa yang kamu membaca. Ada ramai orang suka membaca, tetapi masalahnya waktu dia membaca, dia tidak faham apa yang dia membaca. So, kamu boleh belajar reading. Okay? So, of course, apa-apa juga, grammar is very important. Okay? You cannot escape. You have to learn. That is one thing you cannot escape. Untuk reading, saya juga campur dengan vocabulary, kosakata. Kadang-kadang sedang kita menulis atau bercakap, kita kekurangan kosakata. Kita tidak cukup vocabulary. Sebab itu sangat kecewa. Kita berasa frustrated. I just can't get the message across sebab saya tidak cukup perkataan. So bagi kamu semua yang ingin belajar dan ingin menyertai kelas individu, pasangan, tiga orang atau empat orang sekumpulan, sendiri boleh mendirikan kelas. Kamu boleh memintalah apa yang kamu ingin belajar dan saya akan memenuhi kehendak dan keperluan kamu. Okay? Dan sekarang masih ada stok baru, baru sampai sahaja buku saya level 1. Jikalau kamu ingin membeli dan jikalau kamu ingin menyertai apa-apa kursus, bulan Oktober mula untuk pendaftaran. Sekarang juga, bukan Oktober baru daftar, tetapi jikalau kamu ingin menempa buku saya level 1, bolehlah sekarang WhatsApp kepada saya sebab masih ada stok. Stok baru, baru sampai dari kilang. Dan saya juga menggalakkan
kamu mempunyai hard copy di samping menonton. Tetapi jika kamu tidak mau, kamu setakat ingin menonton, okay juga, tidak ada masalah. Okay? Dan ini sebagai persediaan untuk book 2, buku kedua. Seperti sebelum ini dalam video saya beritahu semua kamu semua, seperti bayi, jikalau belum pandai merangkak, kalau dia berjalan terus berdiri dan berjalan, mungkin agak susah, banyak kali jatuh. Ataupun dia belum pandai berjalan dengan baik, dia terus ingin berlari, maka agak susah. Seperti belajar grammar, saya sudah beritahu setiap bab di sini akan ikut kita sampai ke tahap yang tertinggi. Maksudnya grammar itu mesti belajar dari paling asas. Tak boleh tiba-tiba Inggris saya bagus jadi saya mau tunggu sampai tahap 4 baru masuk. Agak susah sebab kamu tidak ada cukup latihan untuk memastikan kamu benar-benar boleh mengendalikan semua soalan. Okay, jadi setakat ini sahaja. Saya harap kamu suka akan video saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita bertemu di video-video yang akan datang. Selamat tinggal dan terima kasih kerana menonton video saya.